Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa, kami akan bawakan anda berita perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara WWDC 2016 yang merupakan acara untuk pembangun peranti Apple. Pada acara ini, Apple telah menjenamakan OS X kepada Mac OS melalui perkenalan Mac OS Sierra dengan pembantu Maya Siri secara terbina. Mereka juga telah mengumumkan Watch OS 3.0 yang kini 7 kali lebih pantas untuk pembukaan aplikasi selain memfokuskan kecergasan dan memudahkan perkongsian data antara pengguna. Selain itu, mereka juga memperlihatkan iOS 10 yang kini hadir dengan antara muka notifikasi dan iMessage baru namun tidak lagi meneruskan sokongan untuk iPhone 4S. Minggu ini juga turut menyaksikan acara E3 berlangsung yang mana memperlihatkan perkara baru dalam dunia permainan. Antaranya pelancaran konsol Xbox One S yang kini 40% lebih kecil dan menyokong kandungan 4K. Pihak Sony pula telah mengumumkan 13 Oktober tahun ini sebagai tarikh jualan PlayStation VR yang mana bakal menyokong sejumlah permainan seperti Resident Evil 7 dan Batman Arkham VR. Beberapa permainan turut diumumkan antaranya Titanfall 2, FIFA 17, Fruit Ninja VR dan Skyrim Special Edition yang mana akan dilancarkan pada lewat tahun ini. Beberapa peranti menarik turut diperkenalkan minggu ini antaranya OnePlus 3 yang kini hadir dengan Snapdragon 820 bersama memori 6GB RAM. Pihak Xiaomi pula telah memperkenalkan Redmi 3S dengan Snapdragon 430 bersama pengimbas cap jari di bahagian belakang. Meizu juga turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan Meizu M3S yang kini juga didatangkan dengan pengimbas cap jari terbina dan kapasiti bateri yang lebih besar. Pihak Honor pula telah memperkenalkan Honor 5A di China dengan dua pilihan chip pemprosesan iaitu Snapdragon 617 atau Kirin 620. Honor juga melancarkan Honor 5C di Malaysia iaitu peranti dengan skrin 5.2 inci dan chip pemprosesan 16nm pada harga bermula RM759. Sementara itu, pihak Samsung telah melancarkan siri Samsung Galaxy J2016 di Malaysia seperti Galaxy J1, J5 dan J7 2016 bersama sokongan Dui SIM dan rangkaian 4G LTE. Pihak HTC pula telah mula menjual HTC Desire 628 Dual di Malaysia iaitu peranti dengan skrin 5 inci dan 3GB RAM pada harga RM759. Satu lagi peranti yang turut dijual secara rasmi di Malaysia ialah Chromecast 2 dan Chromecast Audio yang boleh didapati pada harga RM199 melalui Lazada. Pada arena jaringan sosial, pihak Facebook telah memperkenalkan rekaan Messenger baru yang kini memaparkan senarai chat terkini, senarai kenalan rapat dan tarikh lahir pada halaman utama. Selain itu, pihak Twitter telah membolehkan pengguna untuk retweet dan quote tweet mereka sendiri dalam memudahkan perkongsian tweet lama pengguna kepada rakan-rakan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak Microsoft telah mengambil alih laman sosial LinkedIn yang memfokuskan kepada pengguna berkerjaya pada harga RM106.9 bilion. Selain itu, Yahoo dilihat bakal menamatkan sokongan aplikasi Yahoo Messenger untuk desktop bermula 5 Ogos ini namun masih meneruskan perkhidmatan ini pada Android, iOS dan web. Sekarang kemarin ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!